Hai, what's up brother sister gua. Welcome to my channel Xiaomi City Boy here. Okay, so kalau korang boleh tengok kat depan ni, kenapa ada motor? Okay, mengapa ada motor? First time aku buat konten motor ni. Kau tengok kat belakang aku ni siapa? Takkan Fatin dah kembang pula kan? Fatin makan apa sampai kembang macam ni kan? Sayang kau dengan hati yang biasa. Sayang kau orang lain. So, memandangkan inilah first day saya buat shoot content dengan Farida. Okay, kita orang ni partner baru kan, Cik. Okay, tapi kita tak nak buat sweet-sweet. Aku benci sweet. Betul-betul, aku benci. Kita nak jadi rare main motor. Kita orang nak motor main motor. Benda-benda yang berganas, yang adventure. Tanpa melenggangkan masa, aku nak pergi dia teman ni. Dia nak pergi ambil motor dekat dia punya bengkel. Yes. Okay, so aku tak nak lah pergi seorang-seorang, betul, bahaya kan, bahaya. So aku upah bodyguard Syarul dan Hafiz, aku upah. Sebab macam aku tak ada lah gentleman mana, takkan macam gentleman kan. Aku upah muka-muka macam diorang untuk protect kita orang, okay? So, ya, baik kan? Baik, baik. So, sampai melengahkan masa, mari kita pergi ke Boto Garage, let's go! Okay kan, so daripada saya berjaya tadi, kita dah sampai ke mana ni? Bangi. Jangan semangat sangat ni. Bukan dia aku sahabat, aku yang patut jerit-jerit. Okay. Kau behave sikit eh. Okay. So kita dah sampai kat Bangi, kat Boto Garage Bangi sekarang ni. Kita dengan Farida sekarang ni. Tapi kita kan nak buat bodoh je sekarang ni. Sekarang tujuan aku untuk, dia menyusahkan kita orang nak pinjam-pinjam motor lah. Ada motor pun nak suruh menyusahkan. Lepas tu hari ni first and last lah. Memang aku tolong dia first and last lah hari ni. Memang tak lah lepas ni aku nak tolong ke dah. Banyak. Lepas tu, okay, so sekarang ni kita orang tengah tunggu Farida punya motor untuk reveal kan. Tapi saya tak nak lah reveal kan sebab, yelah, dia punya motor kan saya respect lah kan. Maybe korang boleh tengok dekat YouTube channel dia nanti kan, macam mana glow up punya motor Farida. Mana kita tak tahu, dah lawa ke tak ke kan, cuma low weight ke tinggi ke, kita tak tahu benda-benda tu. Kita kena tunggu, okay? So kalau korang nak tahu macam mana jawapan dia, korang kena tunggu kata Farida tak lama lagi. Yes, betul. Konten aku 2 hari lagi, insyaAllah. So sekarang ni, okay, aku nak tanya kalau dah. Apa dia? Ni sekarang ni yang kau tengok depan ni motor aku. Aku tak nafikan motor aku memang dah buruk sekarang ni. Motor aku tak selawa motor kau. Weh, tapi motor kita gila. Hang pakai V1 kot. Aku ingat hang pakai V2. Jangan duk gaba sangat motor aku. Nama motor aku Delisha. Kau elok-elok sikit. Delisha, okey. Sekarang dia fikir orang lain, dia curang ke apa, dah tak boleh pula hidup pula lagi. Tak pegang. Tak pegang. Jangan gabar-gabar. Ya, dok. So, memandangkan motor aku ni lagi buruk pada kau ni kan. Aku ni malu. Aku ni jenis kan. Bukan buruk. Tak outspec lagi. Hang sabar lah. Hang pun lok-lok. Okay. So sekarang ni, okay. Sekarang ni, memandangkan motor aku ni tak seberapa. Dah. Okay. Apa suggestion kau kat motor aku? Sebab yelah, aku ni walaupun hati ganas semua, dalam hati ada rasa kecewa tau. Bila perempuan, tanpa-tanpa lagi partnership aku sendiri, lagi padu motor daripada aku. So apa benda suggest kau suggest kat aku? Okay. Jangan bodoh-bodoh je aku datang hari ni. Satu ke? Satu. Bukan apa? Satu. Caranya tak nak bagi nampak orang kata apa? Nampak awkward? Nampak kata motor ni motor laki lah. Hang kena bagi nampak motor ni macam motor laki. Kalau macam ni perempuan pun tak mahu naik. Oh, ni dah sampai, ni bukan bagi tips lah. Ni dah sampai tahap menghina. Bukan. Okay. Ni aku bagi suggestion lah. Kan? Boleh hang? Boleh hang? Boleh. Okay. Bukan shaming eh? Ya, tahu. Okay. Hang kena buang ni. Buang. Ni patut hang kena tukar arm. Tukar arm kan. Tu nampak cantik sebab dia tarik bagi tayang yang belakang. Mantul Pak Bu. Okey. Ha. Patut kalau hang nak bagi nampak menyerloh lagi, hang tukar cover set. Tapi kalau hang tak mau tukar ni, tak payah lagi. Hang buat benda-benda lain dulu. Ni patut hang tukar set sprocket ni. Patut ni rim hang ke tukar. Semua yang makan modal lah, Awal-awal kau dah suruh aku makan modal lah. Buah-buah mula ni, aku bukan nak suruh yang pakai modal sangat. Buah-buah mula hang kata hang nak bagi, orang kata apa, tak orang bagi nampak standard sangat lah. Tukar arm pun jadi ya. Tukar arm? Lepas tu buang set mirror. Settle lah. Buat permulaan. Lepas tu dah ada orang kata bajet sikit kan. Satu sikit kan. Nah, ni tukar lah cover set baru. Lepas tu fork baru. Mono.
tukar apa nih? Ni exhaust pakai ECU dulu. ECU kalau nak ambil kat sini beli ECU. Okay, aku tak kisah. Aku appreciate apa benda yang kau suggestkan semua ni. Cuma aku nak cakap satu je lah. Kau dah lah suggest benda yang berduit. Bila kita jalan-jalan, kita jumpa lampu biru, dia tambah lagi berduit. So sekarang lepas ni, okay. Tujuan aku jadi lelaki sejati, okay. Kau tahu tak? Kenapa? Biar motor buruk. Janji aku boleh protect kawan-kawan aku. At least, bon, polis, polis, patut balik. Okay. Faham tak? Faham. Itu tujuan aku. Sebab tu kau tengok motor kau macam biasa je. Faham? Okay, maknanya setiap kali kalau nak pergi ride, hang kena jadi leader lah. Yes. Macam ni, orang belakang hang kena angkat tangan. Okay, ni stop. Aku akan buat. Boleh. Terkejut orang tu dekat aku gelo. Tempat orang ni. Behave sikit. Aku, yelah sebab sebelum ni kan aku dapat partner aku bukan yang sama minat dengan aku. So sekarang kita dapat pergi sama sekali. Mana tahu lepas ni kita boleh dapat pergi ride sekali ke. Ya, lepas kita pergi ride dah, syok. Ride apanya, dah belakang rumah aku. Wah, aku tak anggap tu ride lah. Okey lah tu. Ampah je lah. Tak lah. 2 jam pun. 2 jam, ha? Borak, oh. Borak kemas. 2 jam, 20 minit je. Mana tahu lepas ni kita boleh pergi ride sekali, pergi buat apa-apa sekali, cuma tukar-tukar barang motor sekali ke apa kan? Boleh. Ya, aku selesa bekerjasama dengan kau. Bagaimana juga dengan kau? Oi, aku satu lah. Kalau time aku nak buat konten tu, hang kata boleh buat, settle. Karanya dalam hari yang sama, aku buat konten aku, hang buat konten hang. So, time tu memang best. Cuma aku minta satu je lah. Jangan selalu main motor sangat lah. Sebab yelah, cyber dengan Bangi pun bukan dekat lah kan. Ya, faham. Betul faham. Kan? Ha, tak kisahlah motor spek apa pun. Kalau pergi sini ke sana, jauh jugalah kan. Jangan buang masa lah kan. Betul. So, lah, kita ride kot kayu Winston lah. Boleh? Tak. Okay. Lelih kan, patut lah. Hang tolong pinjam motor panik jalan balik. Kau tahu kenapa aku lagi semangat nak ship dengan kau? Sebab okay, jarang tau dalam EIT ni orang pergi ship. Contoh macam kita nak pergi tengok ayang apa nanti. Kita pergi tengok naik motor. Mana dia meeting? Eh, siapa je zaman sekarang nak susah senam sama? Eh, kita daripada motor ni insyaAllah. Mana dia kita beli kereta sama? Beli kereta pun bukan kau naik aku. Kau jenis ni kau tak menyusahkan aku tak menyusahkan kau. Ya, hamdulillah. Kau beli kereta, aku beli. Betul. Gitu lah. Oh, dah punya. Okay. So, sekarang ni kita nak tanya brother-brother kat sini lah kan. Macam mana nak? So, gang. Kita hold dulu. Usah-usah motor dia dulu. Tengok lawa ke tak. Apa-apa aku akan bagi hint lah. Aku bagi hint. And korang kena saksikan YouTube channel Farida. Okay? Kita pergi tengok motor Farida. Let's go. Let's go. Abang. Saya kacau abang. Saya nak borang abang ni boleh tak? Sebab saya ni BBNU bang, saya pun nak main motor. Abang ada suggestkan tak kalau saya macam baru saya ni jenis yang tak jaga motor, apa benda yang pertama abang basic lah nak cantikkan motor? ECU dulu lah. ECU? Oh tu bukan cantikkan motor bang? Itu laju kan motor bang? Bagi laju dulu. Oh betul lah orang cakap biar luar nampak buruk kan, betul tak? ECU. Sebab member saya dah start menghina bang. Motor sendek bang. Motor sendek dah menghina lah. Dah tak sedar diri dah macam mana dulu dia. Biar. Kalau dia tengok, biar terasa. Biar tengok. Bang, semua saya nak tanya satu soalan je lah, bang. Apa hukum orang motor loan hina orang motor cash, bang? Walaupun motor cash tu standard, bang. Apa hukum dia, bang? Hukum dia. Cakap makro je, bang. Makro je. Ai, bukan kau. Bukan kau. Standard. Tak apa. Indah. Janji bulan-bulan tak ada komitmen. Faham tak? Itu. Nah, laki yang bijak adalah laki yang tak menyusahkan perempuan. Laki ada matlamat. Macam itulah. Cik, nak terasa pula engkau. Nampak tak? Biasa dah. Kau tengok? Aku ada plan. Aku plan baiknya kan. Mana tahu benda ni akan ada in future. Aku bijak. Sekarang ni aku saving tu. Tahu-tahu sederbu aku tukar. Macam itulah. Mana kita tahu kan. Doa yang baik-baik lah. Mana tahu aku dapat juga rai dengan korang sekali. And cantik motor-motor sekali, boleh buat video sekali kan. Kini macam kalau nak duduk sebelah motor Farida tu tak malu lah. Orang cakap tak malu lah. Sekarang ni macam tak layak. Sebab yelah, walaupun aku ni laki, motor pun dah tak jaga geng. Aku kerja, faham tak? Kerja. So macam dah tak ada masa nak jaga motor. Masuk car wash tu pun ikut niat je. Rasa nak masuk. Rasa tak kan. So aku harap lepas ni dengan adanya member-member supporter dap-dap motor ni, bolehlah membakar semangat aku, Rul, kan? Betul tak, Rul? Aku tak bakar orang. Kau tak bakar. Aku je main motor. Betul. Aku tak ajak orang. Kau tak bakar. Macam mana aku boleh ada kat sini? Sekarang ni kau tak bakar macam mana aku boleh kat sini? Okay? Tapi dengar cerita lah. Orang yang apa feeling, apa ni? Oh.
Vini. Dengar cerita dah nak kahwin tapi alamak, time ni lah pula kau main motor. Dengar cerita dia nak beli lah. Katanya nak beli S5. Ya, aku tak ada dengar cerita sebab aku tak tahu. Acik. Aku tak tahu cerita pun dia nak main motor. Play safe. Dia cakap macam tu eh? Dia cakap dengan kau lah, aku tak tahu. Siapa yang ajak dia? Dia nak kahwin bodoh. Tapi dia nak kahwin, mesti ada masalah kat situ. Ya, tapi tapi kau kena fikir juga, bila kahwin pun takkanlah pergi kedai runcit pun nak naik BMW. Kau kena ingat benda tu kan? At least kena ada something. Mesti ada ada seorang yang racun ni. Aku rasa ni lah, boy. Boy, dia suka racun kan? Dia tak main. Betul. Boy, dia sampai dia dah teracun? Sampai orang dah teracun, baru dia main. Korang kalau kat sini, kalau kau nak tengok budak-budak lelaki AI join right kita orang nanti, korang tekan button satu kat bawah. Okay? Thank you, tolong papa. Love you. Eh, tu bukan, tu terkajang. Kau buat apa kat sini? Sini. Baru sampai. Kau buat apa kat sini? Datang sekali. Niat kau datang sini buat apa? Korang datang sini sebab aku tau. Terima kasih sikit. Eh, hello, aku datang sini sebab Allah pemudahkan kerja aku. Tak. Sebab kau tahu. Salah. Janganlah macam tu. Kita masuk orientasi sekali. Janganlah buat nampak aku macam senior. Tujuan kau datang ni buat apa? Mabah. Mabah kau ni. Datang sini. Tak bila kau nak pergi masuk apa bengkel ni? Apa nak repair untuk aku lah. Kau ada hina aku PC. Ini bukan repair dah ni. Ni upgrade. Aku ni tak bangang ni. Repair yang upgrade tu aku tahu masuk dia apa. Indeed. Aku layan PCO lah. Kalau betul-betul lah PCO kan, betul tak? Takkan pergi air terjun pun tinggal belakang. Eh, aku jaga Faridah tau masa tu. Faridah yang jaga kau, kenapa? Faridah jaga kau kan, kau jaga Faridah. Ni tak kisah lah masalah Faridah nampak. Sebab okay lah geng, kita cerita sini habis sini lah. Korang jangan ikut-ikut tau. Sebab jenis yang budak baju butir ni lah. Jenis kalau kat highway tu, jenis yang open game. Ni open game, dia jenis ke depan, lepas tu hilang dari radar. Dia open, dia hilang. Dia hilang dari radar. Macam ni lah perangai. Lepas tu mulut lah bakar-bakar. Eh, orang yang tak upgrade spek pun dah hilang dah kau. Eh, kalau ada upgrade spek, kau dah menyusahkan orang. Suruh berhenti karena semua kena tunggu kau. Kau faham tak? Dah. Jangan malu aku sangat. Minta maaf. Cakap maaf. Abang Syarul. Adik Apis minta maaf. Adik Apis protege yang tak berguna. Adik Apis protege yang berguna daripada Syami. Eh, janganlah cakap macam tu. Itu dah menghina dah. Ini konten aku. Eh, tapi ya, aku nak tanya aku. Kau rasalah motor Faridah ni kan? Sebelum ni kalau kita boleh tengok pun motor Faridah ni lawa je. Cuma lah member bila dah start dah main motor, dah start tak kira tiba syukur. Benda-benda yang lawa pun dia setiap dia tukar lagi. Kau rasa daripada dia sebelum ni, selepas, kau rasa mana lagi kau rasa kau sedap mata memandang lah? Aku sedap mata memandang yang lepas lah. Yang lepas lah? Baru ni aku rasa macam durian berulang macam tu. Hindia durian lah. Durian lah. Terlalu mengelip. Kau cakap apa ni? Ha? Dia punya warna. Kita tak tahu dia datang dulu kan tadi. Dia datang. Kita tak tahu sebab kita pun tak. Durian. Dia datang dulu. Lepas tu apa? Fikir lah. Pagak. Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Jam kau. Tahu. So Ron, macam kau pula Ron. Kau rasa lah kan. Kita dua tak tengok lagi motor dia macam ni. Yang mangkak ni dah tengok lah. Kau rasa motor Faridah ni lawa ke tak? Kau harapkanlah. Okey, harap lah. Aku harapkan tak lawa. Ya, betul. Jangan kalahkan motor aku lah. Oh, betul. Macam aku pula. Bukan. Kalau lawa sangat, dia jadi macam... Overshadow. Dia tak dia lebih daripada situ. Bukan. Tak kisah siapa. Bukan. Bukan itu. Rol. Dia macam ni, Rol. Malulah lelaki. Malu lelaki tu. Aku okey lagi lah. Dah ada kerong-kerong bawah. Awak jangan start sambung-sambung borak eh. Saya dah start tak minat nak borak dengan awak ni. Macam Faridah ni, okey. Aku bukan nak doa tak baik-baik ke apa. Cuma aku harapkan motor dia biasa-biasa je lah. Tak ada lah awak mana. Sebab man, kita ni main motor sebab Sifu dah balik KL tau. Kalau dia duduk Kelantan tu, semua motor berabuk tau tak? Tak ada siapa nak main motor. Sabar. Kalau ni lah, kalau Syarul tak ada ni, kau fikir budak ni nak pergi ke bengkel semua ni? Eh, minyak hitam pun 3 bulan sekali tukar ni. Jangan bagi tahu. Minyak hitam pun aku tak bagi. Tapi disebabkan ni, Sifu dah comeback. Sifu comeback. Bila Sifu kita orang dah comeback, kita orang ni terbakar. Tahu tak? Sebab tu lah orang-orang yang main BM pun boleh terbakar. Sebab kata-kata dia ni, dia jenis yang soft. Tahu-tahu ada terjun. Tahu-tahu dah pergi mana-mana dah. Okay, so
kita kena tanya Faridah pula, okey? So, okay, let's go. Okey dah. So, sekarang kita kat motor siapa ni? Kat motor aku. Oi, cik. Oi. Kau mesti rasa, eh apa tak tunjuk-tunjuk ni dah ada ni. Mana boleh benda tu ada kat konten Faridah nanti. So kawan-kawan kena tunggu Faridah post. Yes. So aku boleh bagi hint lah, bagi macam, ish apa benda set dia ni. Nanti mereka kena tekor nak dalam konten aku. So dah aku malas nak buang masa. Hari ni aku rasa dah terbakar dah tengok muka motor Syahrul dah. Datang tadi kata tak nak buat apa-apa. Tahu-tahu kepala dah hilang kepala. So aku rasa dah terbakar dah semangat. Habis lagi nak tukar benda barang. Tak tahulah nak tukar apa. Dia ni jenis kita tunggu kan? Syahmi pula tukar. Janganlah janji macam tu. Saya tak boleh nak janji apa-apa. Tapi insyaAllah lah ada lah. Thank you guys for watching my video. Sampai sini saja konten kita. Okay. Minta maaf dah. Sorry semua kalau terkasar bahasa, tersinggung hati perasaan siapa. Semoga kita jumpa di next content. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.